Ayu Ting Ting fitting baju pengantin pernikahan sudah dekat. Pertunangan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana sudah tidak lagi dirahasiakan. Ayu perlahan buka suara mengenai kabar bahagia tersebut. Kali ini Ayah Ojak membagikan momen sedang asik fitting baju. Apakah hari pernikahan Ayu sudah semakin dekat? Di balik busana lamaran Ayu Ting Ting dengan letu Muhammad Fardana yang disebut mirip baju akad Anisha Rosna, Ayu Ting Ting mengambil langkah baru dalam kehidupan asmaranya dengan menerima lantaran pria bernama Muhammad Fardana. Di foto-foto yang akhirnya dipublikasikan perempuan berusia 31 tahun tersebut, baru-baru ini keduanya tampil serasi dengan ansambel putih tanpa banyak aksen. Busana pasangan ini merupakan rilisan galeri Ayung Berinda. Pemiliknya Ayung Berinda bercerita melalui pesan suara pada tim lifestyle liputan6.com. Bahwa busana tunangan itu dipersiapkan H-10, saya ditelepon Ibunda Ayu diberitahu acara lamarannya memang private, katanya. Ia menyambung, persiapan singkat ini dilakukan karena menyesuaikan jadwal calon Kak Ayu, Mas Dana, dan yang akan lanjut tugas di Papua. Ya, kalau nggak salah, akhirnya mereka bisanya menggelar lamaran pada 4 Februari 2024. Setelah ditelepon, Ayung mengaku langsung menjadwalkan datang ke rumah Dana dan juga Ayu untuk mengukur dan ngobrol soal desain, sebutnya. Hampir semua desain busana disesuaikan keinginan Kak Ayu, mulai dari model baju sampai dengan warna. Maunya memang temanya Melayu, ujar sang desainer. Ia juga menambahkan sejak awal Ayu menginginkan busana yang sederhana, namun juga tetap elegan. Mas Dana kebetulan ada darah Palembangnya, jadi nyambung dengan konsep Melayu yang diinginkan, ucap Ayu. Karena sama-sama berkonsep Melayu, busana lamaran Ayu sekilas mirip dengan baju akad Anisha Rosna. Saat resmi dipinang oleh bangsawan Brunei, Pangeran Abdul Matin, bulan lalu. Saat itu melansir Harper's Bazaar Malaysia 12 Januari 2024, Matin mengenakan pakaian adat bermotif berlian dan hiasan kepala serasi. Di sisi lainnya, istrinya dari Anisha tampil menawan dengan baju kurung serba putih yang disebut oleh kreasi desainer Malaysia Teh Firdaus.